Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam keluar pasal yang ke-18. Nah, dalam keluar pasal 18 ini bercerita mengenai bapa mertua Musa yaitu Yetro. Yang dalam ayat pertama hingga 12, apa yang berlaku? Yetro dengar dia tahu mendapat tahu bahwa Musa dan bangsa Israel akan dalam perjalanan menuju ke Gunung Sinai. Jadi dia datang untuk melawat Musa. Dan dia banyak mendengar pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa kelas bangsa Israel. Jadi dia memuji Tuhan, dia berkenan dan mendengarnya sendiri daripada mulut Musa dan dia membangun Mesbah, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah itu yang berlaku Dari ayat yang pertama hingga 12. Oke. Okay? Nah apa yang berlaku pada ayat 13 dan berikutnya? Dan ini yang saya mau kita baca. Oke? Okay? Ini ke 13. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau duduk seorang diri saja, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" kata Musa kepada mertuanya itu. Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku. Dan Aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, Aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau bang, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Nah, kita berhenti di situ. Jadi berdasarkan daripada pembacaan kita pada pagi hari ini, nah saya ingin menyampaikan satu tajuk khotbah yaitu mengelak daripada kelelahan, mengelak daripada kelelahan, wah atau keletihan, oke okay? burnout kelelahan. Dalam ayat 17, ya Bapa mertua uh, kepada Musa mengatakan bahwa tidak baik apa yang kau lakukan itu, ya bukan saja kau akan menjadi lelah, kau punya bangsa umat isaimu pun akan menjadi lelah. Nah. Perkataan sangat lelah itu dalam bahasa aslinya adalah novel. Novel bermaksud apa? Tenggelam atau jatuh, uh, uh, layu ataupun pudar dan merosot. Nah itu maksudnya. abang kalau kamu lakukan ini, kamu akan tenggelam. Kau akan jatuh, kau akan layu, kau akan merosot. Itu adalah kondisi ya seseorang yang mengalami kelelahan. Oke, okay? kelelahan. Jadi apa apa maksudnya kelelahan? Ini perkataan yang jarang kita pakai, you know? Mungkin kepenatan, keletihan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya burnout. So apa itu maksudnya kelelahan atau burnout nih? Kelelahan adalah keadaan tekanan yang teruk yang menyebabkan keletihan fisik,al, mental, emosi, dan juga rohani yang sangat teruk. Ya, kelelahan adalah akibat dari kehidupan kita yang terlalu sibuk. Nah, orang yang kelelahan akan berada di di titik terendah dalam kehidupannya. Ya. Ya, itu ada satu kondisi di mana mental dan fizikal kita akan merasa sangat-sangat penat, sangat lelah, lelah sehingga me macam me merebut, me meragut ya, sukacita kita daripada kerjaya uh, kita, hubungan kita, pelajaran kita, pelayanan, basically everything in our life, ya. Dan kondisi ini sebenarnya uh, sangat-sangat berbahaya jika kita tidak memperhatikannya dan tidak merawatnya dengan baik ya nah sebelum saya meneruskan ya, saya mengungsikan kepada anda apakah kira-kira tanda-tanda atau simptom orang-orang yang apa yang mengalami kelelahan ini ya yang pertama orang yang mengalami kelelahan akan mengasihkan diri daripada community dan activity activity ya yang kedua dia akan merasa tertekan Seorang merasa tertekan stress ketiga dia merasa sinis terhadap orang dan persekitarannya Berikutnya, dia akan merasa tidak berkesan. Dia merasa tidak berkesan, tidak berguna, dan putus asa. Nah, secara rohani pula, orang ini akan merasa seperti terputus daripada Tuhan. Ya, Dia merasa bahwa, aduh, Tuhan meninggalkan saya. Tuhan membiarkan saya. Dan juga terjadi ketegangan rohani. Orang yang mengalami kelelahan atau burnout ini akan mengada mengalami ketegangan rohani. Dia merasakan, wah, Tuhan itu jauh dari saya. Padahal Tuhan itu ada, kan? Ya, tapi itu yang dia rasakan. Dan orang yang mengalami kelelahan ini, dia akan ada keraguan terhadap Tuhan. Ya, dia tidak percaya kalau Tuhan boleh mengizinkan perkara tersebut dalam hidupannya. Ya, ya, ini tanda-tanda orang yang mengalami kelelahan. Ya. Nah, kelelahan akan menjadikan anda tidak produktif. Dia akan mengurangkan tenaga anda, membuat anda merasa seperti kata tadi putus asa, sinis dan rasa kesal. Ya, ini akan mempengaruhi merosakkan rumah tangga anda, merosakkan you know pekerjaan anda dan juga kehidupan sosial anda. Berhati-hati dengan kelelahan atau burnout ini. Ya. Nah, berbalik kepada keluaran pasal yang ke-18. Yetro me me mengenal pasti ada beberapa perkara yang dilakukan oleh Musa yang boleh menyebabkan Musa mengalami kelelahan. Lalu dia dengan segera memberi nasihat kepada Musa. Wow, bapa mertua yang baik kan? Nah, dan nasihat inilah yang sangat-sangat diperlukan oleh Musa karena apa yang akan berlaku kita akan lihat. Dalam pasal yang ke-19 dan berikutnya Musa mengalami cabaran demi cabaran di dalam pelayanannya, dalam kepimpinannya, khususnya selepas dia mendapat 10 hukum itu daripada Tuhan. Nah, dan ini sebagai kepada Anda nasihat Yetro kepada Musa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat uh, applicable, sangat-sangat berkesan bagi kita pada musim ini khususnya dalam MCO PKP 3.0 ini ya. Bagaimana kita boleh uh, handle apa workload, tekanan kerja yang banyak, tekanan kerja dalam uh, pelajaran kita ataupun persekitaran kita ya. Dan kita perlukan nasihat yang sama daripada Yetro. Amin. Nah, jadi per hari ini firman Tuhan ini untuk setiap kita. Amin. Untuk setiap kita termasuk diri saya sendiri. Mungkin ada di antara anda pada pagi hari ini dalam keadaan kelelahan. You are in the state of burnout right now. Kelelahan. Tapi saya mau dengan anda Ada harapan Dalam Yesus ada pengharapan Ada amin ya. Tidak terlambat untuk anda mendapatkan pertolongan nah, Jadi mari bersama-sama dengan saya Di akhir dari perkhidmat ini Dan saya percaya Kalau anda mengaplikasikan ini Prinsip-prinsip ya, ini Nasihat yang diberikan oleh uh, Yetro ini Ini akan membuatkan uh, anda mengalami breakthrough Dalam hidup anda Ada amin Haleluya. Nah, ada tiga nasihat yang diberikan oleh Yetro kepada Musa. Dan tiga nasihat ini juga semua kongsikan kepada kita. Alright? Nah, yang pertama, untuk mengelak daripada kelelahan, yang pertama, istirahat. Istirahat. Right? Rest. Ya. Yeah. tiga 13. Kesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu dan bangsa itu beri depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu berkata lihat, apa ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja duduk? sedang suruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Wow, dua kali diulangi pagi sampai petang itu menunjukkan masa yang panjang. Nah, Musa mengadili bangsa Israel itu dari pagi sampai petang. Ini seperti macam back to back, satu zoom meeting, satu zoom meeting, Google Meet, zoom meeting, meeting meeting dan sebagainya. Dan ini sebenarnya terjadi dengan kita kan pada hari hari ini, ya. Dan bagi Musa dan bangsa Israel pada waktu itu uh, biasa saja. Tetapi, you know. Ini, ini 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 yang Yetro temukan bahwa ini kalau kalau tidak diperhatikan Musa akan mengalami burnout ya dia akan kalau kalau dia kalau, kalau Musa tidak istirahat Musa akan mengalami kelelahan bukan sejadian tetapi bangsa Israel juga akan mengalami kelelahan ya Nah Anda masih ingat diwelu lepas, kota ya dia bicara mengenai refidim refidim berbicara mengenai apa tempat istirahat ya pertanyaan saya kepada anda. bila kali terakhir anda pergi ke refidim anda? Bila kali terakhir anda pergi ke tempat istirahat anda? Mungkin anda sudah mendapatkan uh, jam tidur yang 8 jam. Ada yang anda mungkin sudah 10 jam tidur. Tetapi pertanyaan saya, adakah jiwa anda mendapat istirahat yang secukupnya? Ha, ya. Orang yang tidak mengalami istirahat di dalam uh, jiwa mereka, don't have rest in their soul, dia akan lupa, mereka akan lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka akan lupa, mereka lupa akan apa yang Tuhan sudah kerjakan, mujizat yang Tuhan lakukan di kehidupan mereka. Makanya orang yang mengalami kelelahan ini, bila mereka mengalami kelelahan, mereka ada kecenderungan untuk komplain, bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka akan memisahkan diri mereka dari daripada Tuhan dan umat-umat Tuhan yang lain. Mereka lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Ya, Jemaat semua, keadaan spiritual Anda dan keadaan jiwa Anda sangat penting bagi Tuhan. Nah, saya ingin kongsikan dua realiti mengenai istirahat. Oke, okay, dua realiti mengenai istirahat. Yang pertama, istirahat untuk jiwa dan istirahat untuk tubuh itu adalah dua perkara yang berbeza. Istirahat untuk jiwa, istirahat untuk tubuh (physical) ini dua perkara yang berbeza. Dalam Yeremia 16, berbicara mengenai bahwa untuk mengajak kita untuk mendapatkan istirahat, mendapatkan rehat bagi jiwa kita. Wow, sesuatu yang berbeza daripada istirahat fisikal, ya, tubuh badan kita. Ya, nah, jadi seperti katakan, istirahat jiwa dan istirahat tubuh ini adalah dua perkara yang berbeza. Ya, doesn't mean that you have 8 hours of sleep or 10 hours of sleep, your, your, cell, your soul is rested, bukan? Ya, Ada mungkin, ada mungkin kerana pekerjaan, tuntutan kerja, ada mungkin tak cukup tidur. Tapi, anda boleh saja mengalami istirahat dalam jiwa anda. If you do it right. Amen. Dan realiti yang kedua, istirahat, uh, realiti yang kedua, jiwa yang lelah akan membawa kepada badan yang letih lesu. Mengakibatkan badan kita letih lesu. Wow. ya. Bila jiwa kita penat dalam kelelahan, ya kita punya fizikal juga akan mengalami kelelahan ya mungkin ada yang terada berusaha you know untuk mendapatkan istirahat ya kamu katakan oh pastor saya sudah cukup tidur ini makan pun cukup gitu. saya berdoa saya ikut live group ya. saya, saya ikut connected dengan orang semua tapi macam ada as yang kurang ni pastor kenapa apa yang kurang pastor ya, ya Sampai itu dengan kamu kamu bukan sendirian you are not alone saya pernah mengalami ini juga dahulu berdoa setiap dalam pelayanan saya dengan uh, umat Tuhan yang lain ya namun uh, ada sesuatu yang saya temukan ini ada tujuh jenis istirahat wow tujuh jenis ya kan dan 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 uh, saya temukan you know dan, dan ini bukan daripada saya bukan not originally from me tapi daripada seorang dokter nama dia Dr. Sandra Dalton Smith right yeah she's a doctor of internal medicine jadi dia katakan bahwa ada tujuh jenis rehat yang diperlukan oleh manusia ini okay, daripada dokter okey yang pertama adalah rehat secara physical kita tahu lah tidur you know tidak buat apa-apa aktiviti tidur yang kedua adalah rehat minda nah rehat minda ini bermaksudnya ini selalunya terjadi apabila kita Selepas makan tengah hari. atau ya. Sudah kenyang kan begitu mengantuk penatlah begitu ya. Jadi bagi anda yang sibuk bekerja, nah nasihat daripada doktor mengatakan ini. Kamu harus asingkan waktu selesai 2 jam ambil masa untuk rehat selama 10 minit. Maksudnya jangan tengok phone kamu, jangan tengok laptop kamu dalam 10, for 10 minutes take a 10 minutes break ya. Mungkin anda boleh apa jalan-jalan di, di dalam rumah kamu kah, keluar sekejap, minum ya, makan sedikit dan minum kah, you know. Uh, tarik udah nafas you know, ya pokoknya setiap 2 jam ambil istirahat selama 10 menit ya ya mental rest Rehat secara mental ya mungkin ada yang harus totally off semua off TV semuanya off 10 menit rehat saja ya, betul, betul betul, ya tenang jika anda gagal untuk mengambil rehat ini wow ini yang dinamakannya mental rest deficit ya deficit di dalam istirahat mental rehat mental wow nah berita baik kalau Anda mengalami uh, apa uh, uh, kepenatan dalam mental Anda, Anda tidak perlu berhenti kerja dan juga yang cuti. Ya, mungkin apa yang Anda perlukan hanyalah ambil rehat selama 10 menit selang 22 jam. Right? Ya, dan ini apabila Anda mengambil rehat ini, ini akan membuatkan Anda dapat reset kembali tenaga Anda, boleh uh, reset balik fokus Anda. right? Try that, you know, I've tried it before, okay? Yeah, yeah. so saya, bagi saya, bagi saya dia berkesan, bagi saya berkesan, okay? Nah, yang rehat yang ketiga menurut Doktor ya, yeah, Dr. Sandra adalah rehat deria, okay? Itu kamu boleh baca sendiri lah di internet, okay? Ya, yeah. sensory rest. Yang berikutnya, rehat kreatif. Nah, rehat kreatif tidak berbicara mengenai hanya orang-orang kreatif, artis, you know, musician, no, 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 no. Rehat kreatif ini adalah jenis rehat yang sangat penting bagi orang yang selalu terlibat dalam menyelesaikan masalah, yang brainstorm, yang coba berpikirkan ide-ide baru, ya. Lihat seperti ini, ya, membulatkan orang tersebut untuk berhenti dari melakukan pekerjaannya, ya. Pergi keluar ya rumah, macam saya saya berlari, oke, okay, itu saya suka buat. Saya pergi uh, berlari, dengar musik, you know, just menghargai appreciate the nature, ya pemandangan pemenangankah pokok-pokok saya tidak tahu bagaimana dengan anda, tapi di kawasan rumah kami memang ada pokok, ada sungai di belakang rumah saya, ya, ada binatang dan sebagainya, ya, oke. Okay. So take that dress, creative dress, ya, uh, ataupun mungkin ada antara anda, kamu harus meletakkan satu tumbuhan, you know, tumbuhan atau bunga yang hidup oke, okay, di atas meja anda, supaya apabila anda mau rehat, anda tengok pokok bunga itu, atau mungkin anda mau piara ikan, mana tahu kan, ya, yeah. ya yeah. so, just Ambil masa untuk rehat dan menghargai, you know, to appreciate, ya ciptaan Tuhan yang lain. Amen. Nah, that is uh, creative rest. Dan berikutnya rehat secara emosi. Dan yang berenang, rehat sosial. Nah, ini saya suka. Rehat sosial maksudnya sama ada Anda mungkin ada bukannya orang yang extrovert tapi ada introvert. Apapun personality Anda, Anda harus ambil waktu untuk rehat sosial. Khususnya rehat daripada media sosial. Ya, nah, um, apa yang dianjurkan oleh Dr. Sandra ini adalah nah, tulis dalam satu, -satu kertas nama-nama orang yang memberikan anda uh, apa uh, yang sangat bersemangat yang memberikan anda sokongan, you know, yang sangat baik bagi anda, yang memberikan anda, yang pokoknya dorongan lah bagi anda, ya, yang selalu positif untuk anda. Dan satu, -satu kertas lagi tulis nama-nama orang yang uh, mungkin uh, memberi tekanan kepada anda yang membuat kadang-kadang penat lah kalau dengan dia ini memang penat betul ini ya sekali keluar dengan dia connected dengan dia oh penat betul lah aduh ya tulis nomor tersebut satu kertas yang lain jadi Luangkan waktu dengan orang yang selalu memberi anda apa dorongan yang memang bersemangat itu, okay? Tapi bukan bermaksud bahawa anda mengaba mengabaikan golongan yang kedua ini, right? Mungkin itu bos anda. Jangan pula kamu bilang bos saya tidak mau bercakap dengan kau, wow, kena buang kerja, you know? What I mean is lebih banyak spend time dengan orang-orang yang supportive, orang-orang yang 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 yang, yang uh, baik kepada anda, yang memang anda suka untuk bersama-sama dengan mereka. Ya, boleh chat dengan mereka, You know voice call mereka uh, apa voice video chat dengan mereka. Yeah. Once what ambil masa ini untuk rehat uh, daripada pekerjaan anda connect dengan mereka ini. Alright. Dan yang ini yang saya suka rehat secara rohani. Yeah. Rehat secara rohani kita tahu beristirahat di dalam Tuhan apa meditate upon His word. Okay. Yeah. Merenungkan firman Tuhan. Now musim ini adalah musim yang sangat baik bagi kita untuk berhati dalam Tuhan. mempelajari nama-nama Tuhan, ya, ambil waktu untuk uh, apa melihat merujuk kepada PDF yang kita kita berikan yang minggu lepas, yang masih ingat, ya di mana nama-nama Tuhan ini punya peranan, punya kuasa dalam kehidupan kita, ya, ambil waktu untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah ini, ya, ini adalah rest, ya spiritual rest, ya, bila anda di dalam keadaan tertekan tert atau tert 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 stres dalam pekerjaan atau pelajaran anda. panggil nama Tuhan Yehova Maozi ya Tuhan adalah benteng pertahananku dia akan mengelilingi kita ya in times of distress and disaster he will protect us amen ya dan kalau mungkin ada, ada perlukan satu damai sejahtera panggil Jehova Shalom ya Allah our lord of peace ya dia akan memberikan kita damai sejahtera dalam hati dan fikiran kita apapun yang kita hadapi sekitar kita kita akan mengalami aman, mengalami damai. Amen. Kerana adanya Jehovah of Peace Shalom itu di dalam diri kita Amin Haleluya Nah kalau saya boleh rank ya Tujuh jenis istirahat ini Saya akan buat nomor satu itu Prioriti saya adalah istirahat apa? Istirahat rohani Spiritual rest Dan diikuti dengan rehat physical, Ya Jadi saya tetap anda Oke okay? Ya anda You can just go and check in the internet You know the seven type of rest per Dr. Sandron ini Nah itu yang pertama nasihat, nasihat Yetro kepada Musa supaya untuk memelak daripada kelelahan beristirahat Find rest istirahat yang kedua dapatkan pertolongan ini nasihat kedua dapatkan pertolongan ada 21 mengatakan begini Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap orang maksudnya orang yang ada skill dan takut akan Tuhan Orang-orang yang dapat dipercayai dan yang benci kepada pengejaran suap tempatkanlah mereka di antara bangsa-bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang. Nah, apa yang berlaku? Yetro memberitahu kepada Musa, delegasikan tugas kau kepada mereka, ya, ya, biarlah mereka sama-sama menanggung tu tanggungjawab kamu. E 23 tiga di bagi tahu, jika engkau berbuat demikian dan Allah memberitakan hal itu kepadamu, maka engkau dan Uh, kau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Inilah implikasinya bila kita mendelegasikan tugas kita, meminta pertolongan daripada orang lain untuk membantu kita. Yetro melihat ada keperluan bagi Musa untuk mendapatkan pertolongan daripada pemimpin-pemimpin yang lain. Ya. Dia harus mendelegasikan tugasnya kepada pemimpin yang lain. Nah, Kadang-kadang ada kesombongan, keangkuhan dalam diri kita yang membuatkan kita tidak mau mencari pertolongan daripada orang, ya. Hanya karena uh, apa kita kita, uh, kita kita merasa bahwa oh, mungkin orang lain tidak bolehlah tolong saya, memang tidak perfect lah, ya. Oleh karena itulah kita mau melakukan semuanya sendiri. Akhirnya karena kita membuat semuanya sendiri, kita tidak delegasikan tugas kita kita menjadi penat menjadi lelah kita mulai kritikal uh, terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain mungkin ada orang yang sebenarnya mau membantu kita ya sebenarnya mau membantu kita menolong kita tapi mereka tidak berani sebab mereka takut kalau mereka tidak seperfect kita ya mungkin mereka membantu kita tapi mereka takut sebab mungkin mereka tidak sampai sampai standar kita nah ini sama mau yang satu perkara yang saya belajar beberapa tahun yang lalu, oke? Okay? Jangan kita berpikir hanya kita lah yang dapat membunuh gergasi. We are not the only giant slayer. Nah, apa maksud saya menjadi pembunuh gergasi? Ya, kamu masih ingat Daud kan? Daud terkenal sebagai seorang yang membunuh Gol Goliat, gergasi dalam Alkitab. Tapi tahukah kamu? Bukan Daud seorang saja tahu yang boleh membunuh Goliat dalam Alkitab. Ada empat orang lain selain Daud yang membunuh Gergasi dalam Alkitab. Ya, di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 13 hingga 22. Ya, ada Abisai anak Zeruya. Sebenarnya dia yang menyelamatkan Daud pada waktu kemudian baca. Oke, okay? yang kedua, Sibkai orang Husa. Elhanan bin Yare ya dan juga Yonatan anak Simia. Dia merupakan anak buah Daud nah mereka ini adalah pahlawan-pahlawan Daud yang juga pernah mengalahkan Gergasi, ya bukan Daud seorang saja. Kadang-kadang kita berpikir wah wow, saya satu orang saya dalam dunia ini yang boleh buat ini tidak ada orang lain yang boleh mengalahkan apa Gergasi ini saya saja. Nah ini separuh kebenaran half truth. Sebenarnya ada orang lain yang mampu yang boleh melakukan apa yang kita lakukan mungkin jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan, ya. Apa yang kita harus lakukan? Hanyalah mendelegasi, membahagikan tugas itu. Minta tolong kepada mereka untuk melakukan sebagian daripada tugas yang kita lakukan. Ya. Namun, saya meminta anda, ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang hanya kita saja boleh melakukannya dan kita tidak boleh mendelegasikannya. Ya. Contohnya, saya selain daripada menjadi seorang lead pastor, saya juga seorang bapa dan juga seorang suami. Saya tidak boleh mendelegasikan tugas saya. Tugas saya sebagai seorang bapak kepada orang lain. Saya tidak boleh suruh orang lain menjadi bapak kepada anak saya. Saya harus membapai anak saya. Dan sama juga, saya tidak boleh mendelegasikan tugas saya sebagai suami kepada orang lain. Saya tidak boleh suruh laki lain menjadi suami kepada saya. No, it's my responsibility. Ya, nah jadi ini adalah tanggung jawab yang Tuhan sudah bagi saya secara khusus. Tuhan sudah mengurapi saya secara khusus untuk menjadi bapak dan juga suami kepada istri dan juga anak-anak saya. Dan saya sangat-sangat bersyukur karena di SIB Life saya tahu saya boleh meminta pertolongan daripada para pastor, senior pastor kita dan pastor-pastor yang lain dan juga para pemimpin di SIB Life. Untuk membantu saya meringankan beban saya yang ada dalam pekerjaan dan pelayanan saya. Dan saya sangat-sangat bersyukur untuk family ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. So, memang ada Orang-orang uh, dapat menghancurkan, mengenakan gergasi di sekitar kita bukan kita saja. Kita hanya harus pergi minta pertolongan daripada mereka. Mungkin ya kamu harus melepaskan beberapa perkara, ya mengizinkan orang lain untuk melakukannya, supaya anda boleh fokus dengan perkara yang Tuhan sudah khususkan hanya untuk anda. Alright. Dari pada ayat, ayat 19 hingga 22, Yetro bagi nasihat kepada Musa, nah, dia uh, highlighted, you know, uh, menjelaskan kepada Musa, apa, apa, tugas yang Musa harus lakukan, apakah tugas utama Musa, harus yang menjadi priority Musa, ya, apakah tugas utama Musa mewakili umat Tuhan di hadapan Tuhan? Ini bukan tugas orang lain, tugas Musa saja. Kedua, mengajar umat Israel tentang peraturan-peraturan hukum-hukum Allah. Ketiga, mengajar mereka cara hidup dan apa yang mereka harus lakukan, dan keempat, ini yang terbagi ya tahu. Kamu Musa, lantiklah pemimpin di kalangan rakyat untuk mengadili rakyat di setiap waktu. Ini keutamaan Musa, ya. Dan sampai itu dengan kamu hanya karena kasih karunia Tuhan lah, you know? Saya pada hari ini masih lagi bekerja, masih lagi uh, apa dalam proses dalam um, area area ini mendelikasi, mencari tolong ini, mencari bantuan ini, ya. Dan saya bersyukur karena ada orang-orang yang selalu mengingatkan saya, selalu offer dan juga selalu sokong saya bila saya memerlukan bantuan. Nah, kelelahan bukanlah kerana kita sibuk dengan aktiviti. No. Kelelahan adalah kerana kita mengutamakan hal yang salah. Kita menjadi lelah kerana kita mengutamakan hal yang salah. Ya. So, to avoid burnout, untuk mengelak daripada kelelahan khususnya musim ini, dapatkan pertolongan. Amin? Dapatkan pertolongan. Haleluya. Dan yang terakhir, untuk kita mengelak daripada kelelahan, temukan Yetro. Temukan Yetro bagi hidup kita. Nah, seperti cakapkan awal-awal, Yetro ini adalah bapa mertua kepada Musa dan juga yang merupakan bapa kepada Zefora, yaitu istri kepada Musa. Dan Yetro ini kita sudah tahu mengenai dia dalam keluaran pasal yang kedua yang disebut di sana kan. Ya, nama lain bagi Yetro juga adalah Reuel. Oke, okay, dalam ayat 18 uh, keluaran pasal 2 18 membicarakan uh, uh, nama lain bagi Yetro ini adalah Reuel. Yang bermaksud apa? Reuel bermaksud sahabatnya Tuhan, sahabat kepada Allah. Wow, nah Yetro ini berbicara mengenai orang-orang yang akan memberikan kita nasihat, ya, nasihat yang kita perlukan, ya, uh, orang yang yang akan to speak life dalam kehidupan kita, orang yang akan memberikan kita pertolongan yang betul-betul kita perlukan. Ya, kadang, kadang kita merasa bahwa orang-orang seperti Yetro ini, Wah, dia ini mau ambil pangkat saya atau tidak. Tapi kita perhatikan, dalam nah firman Tuhan, Yetro setelah dia bagi nasihat kepada Musa dan Musa melakukannya, dia dia meninggalkan Musa, dia balik ke tempat tempatnya sendiri dan biarkan Musa teruskan perjalanannya. Kita perlukan Yetro dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Ya. Yetro ya, berbicara mengenai orang-orang yang sudah mengenal kita lama, sudah lama mengenal kita. Ya, orang yang boleh menegur kita to speak life into our life. Nah, Yetro bukan sahaja bapa mertua kepada Musa tapi dia juga mengenal Musa lebih daripada 40 tahun. Nah, bayangkan. Kerana kenapa saya tahu 40 tahun? Sebab selama 40 tahun uh, Musa berada di uh, tanah media Alright, ya sebelum dia kembali ke uh, Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel. Dalam kata lain, Yetro berbicara mengenai mentor, penasihat, seorang sahabat yang matang yang yang khususnya matang dan, boleh memberikan kita nasihat dalam hal-hal khususnya spiritual dalam kehidupan kita ya nah untuk mendapatkan untuk mencari Yetro anda harus memiliki kerendahan hati humility nah kenapa kita tahu bahwa Musa adalah orang yang mendapat mandat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Namun, Musa yang penukaran hati dia mendengar nasihat Yetro, ya dia tahu bahawa untuk dia meneruskan pelayanannya menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel dia harus uh, berhati-hati dia harus menyelak daripada mengalami kelelahan dia harus mendengar nasihat Yetro. Ya, Musa mem 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 apa, uh, ada kerendahan hati dalam bilangan pasal yang kedua pasal yang tiga mengatakan begini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini, wow, ya dalam bahasa English, uh, meek, maksudnya punya kerendahan hati, humble and lowly, ya. Musa satu-satunya orang dalam dalam uh, Firman Tuhan dalam uh, kitab uh, apa uh, Perjanjian Lama yang digambarkan sebagai orang yang memiliki kerendahan hati. nah selalu kita melihat bahwa keren orang yang lemah lembut ini orang yang macam senang kena apa perbodohan lah orang yang senang kena bully lah you know yang diam-diam saja lah yang tidak berani untuk bersuara lah begitu eh hey, Musa tidak seperti inilah. kita tahu kan Musa bagaimana dia dia sampai dia sangat marah ya masih ingat dia membunuh orang-orang Mesir ya Nah, apalagi adalah dalam dalam Keluaran pasal yang ke 19 dan berikutnya kamu lihat bagaimana Musa menjadi marah waktu dia turun daripada pada gunung Sinai melihat bagaimana bangsa Israel menyembah patung emas, dia baling itu apa hukum apa 10 hukum itu, patung loh itu. Wow. Ya, itu kalau melembut ya. Nah, jadi lembut lembut berbicara orang yang ya diam-diam saja bukan, bukan. Ya seorang hamba Tuhan namanya Matthew Henry. Oke, okay? dia seorang pelayan Tuhan dan penulis buku. Dia menggambarkan bahwa kelemahan lembutan di sini ya, meekness, humility ini adalah berbicara mengenai kawalan diri self control ya. Dan ini adalah perkara yang yang uh, Yetro nyatakan kepada Musa. Ini yang kita perlukan. Kita perlukan Yetro dan dan untuk mendapatkan Yetro itu kita harus memiliki kerendahan hati. Kelemah lembutan Nah, carilah seorang yang yang lebih matang daripada Anda. Oke, okay? ya. Tidak hanya matang pada usia, bukan hanya umur yang matang, tapi juga yang matang dalam kerohaniannya dalam emosinya dan juga pemikiran mereka. Cari ya seperti itu. Seseorang yang yang akan memberikan Anda kebenaran, uh, se seorang yang akan memberikan apa? Anda teguran-teguran yang sangat membangun Anda, yang bahkan menegur Anda. Ya, bukan hanya seorang yang hanya cakap yang sedikit-sedikit yang positif-positif ya maksudnya Kamu buat salah pun dia bilang, okey bagus tu bagus. Wow, itu bahaya itu, bahaya. Ya, carilah Yetro orang yang akan menegur anda bila dia tahu bahawa anda melakukan sesuatu yang membahayakan anda. Dia akan menegur anda apabila anda melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bagi, let me give you some example. Okay? Dalam satu raja-raja, pasal -Raja, 12 ayat 6 hingga 19, berbicara mengenai Raja Rehoboam. Nah, Raja Rehoboam ini, dia menolak nasihat yang baik daripada para penatua. oke, okay? Orang-orang tua yang menasihati bapaknya dahulu Raja Solomon Ya? Apa yang berlaku, dia menerima nasihat yang buruk daripada rakan sebayanya. Dia menolak nasihat daripada orang-orang yang tua, tapi dia mendengar nasihat rakan sebayanya. Akhirnya, kerajaannya terpisah dua. Hmm, Rehoboam mengabaikan nasihat orang-orang tua karena menganggap nasihat mereka itu bodoh dan dan dia, dia sendiri tidak tahu bagaimana untuk memimpin ya karena bagi dia saya raja saya boleh buat apa yang saya mau ya dia gagal menyadari bahwa sebagai seorang pimpin dia harus melayani rakyatnya ya dia 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 lebih memilih untuk mendengar kata-kata rakyat sebayanya yang akhirnya menyebabkan dia jatuh. Orang itu sangat penting. Ini bukan berbicara hanya penasihat, tapi seorang yang mempunyai kematangan yang lebih dewasa daripada anda. Ya, kadang-kadang anda mungkin merasa letih bukan hanya kerana anda tidak mendapat perhatian cukup, mungkin bukan kerana anda tidak mendelegasikan tugas atau mencari pertolongan, tetapi mungkin anda merasa kelelahan kerana anda gagal menemui jetro anda. Ya, anda lebih mempercayai media sosial anda. Anda lebih mempercayai rakan sebaya anda untuk memberi anda nasihat. Nah, It doesn't mean that anda jangan mencadangkan sembahyang anda. Ya, tapi cari Yetro. Mungkin anda sama seperti Rehoboam. Kamu katakan, ah, potong yang mendengar yang beliau-beliau orang-orang yang dewasa ini. Dia orang ini kan cck, tidak cool lah, tidak up to date. Di mana top yang berlaku? Wow. Jangan pandang rendah kepada hikmat orang-orang yang tua daripada kita. Ya, Hanya kerana mereka tidak berpendidikan, tidak pintar seperti anda, berhati-hati. Anda harus memiliki kerana di kelemah lembutan. Ya, Milikilah kerana hati. belajarlah dari Musa. Dia mendengarkan Jethro, Jetro, dan itulah salah satu keputusan terbaik yang dia buat untuk membantunya untuk menyelakan diri daripada apa uh, kelelahan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Saya mau uh, akhiri firman Tuhan dengan kesaksian depresi saya sendiri. Nah, teman uh, Anda tahu pada bulan Februari yang lalu saya terlibat dalam accident, uh, bicycle accident. dan collarbone saya okey tulang saya uh, patah dan puji Tuhan uh, Setelah apa pembedahan semuanya okey dan minggu lepas saya jumpa dengan doktor dan dia katakan ah okey just uh, a matter of time okey until I heal for 100% okey 100% heal. Jadi dalam khotbah yang sebelumnya saya bagitahu bahawa alasan kenapa saya saya mengalami ke kemalangan tersebut kerana saya tidak cukup rehat ya tidur dua jam macam itu ini terus pergi berbasikal gitu kan jadi uh, uh, ya yeah, cukup secara fizikal saya rasa oke okay sejak fit you know? dan 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 you know oke okay lah sihat fit nah, tetapi otak saya wow mengantuk penat ya yeah. jadi itu it, itu itu yang saya saya alami dan saya percaya itu sebabnya kenapa saya jatuh dan apa yang berlaku dua bulan yang lalu istri saya tanya dengan saya dia kata adakah Tuhan berbicara kepada saya mengenai insiden tersebut, ya sebab dia karena dari situ saya dia dia merasa dia macam ada sesuatu yang uh, yang Tuhan mau menyatakan melalui daripada kemalangan yang saya alami. Wow, puji Tuhan tuh isi yang luar biasa seperti itu, you know? Ya, yeah. so saya saya mendengarkannya, saya tahu oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi saya berdoa dan saya berdoa dan ya memang betul apa yang dia katakan, ya karena. Uh, saya mengalami kecederaan, accident, saya tidak boleh berlari, saya tidak boleh berbasikal dan buat aktiviti yang lain, saya harus berehat di rumah. Dan dalam tempo saya rehat itu, itu yang membuatkan saya berpikir, mula merenungkan apa hal-hal yang saya sudah tinggalkan, apa yang saya sudah lupa, abaikan. Dan saya sedar ada beberapa area yang saya sudah hilang fokus. Ya, mungkin kerana uh, MCO, PKP ini kan banyak hal yang terjadi, saya tinggal stres sehingga hilang fokus sebentar. Dan Tuhan sepertinya mengizinkan saya untuk mengalami ke kemenangan seperti itu ya memang kesalahan saya juga kan, tapi bisa menggunakan uh, peristiwa itu untuk membuatkan saya kembali uh, ke uh, align align myself dengan apa yang dia mau lakukan ya. Nah saya juga memiliki apa uh, blind spot oke okay? di mana hal yang ada hal-hal yang pastinya saya sendiri tidak dapat lihat. Saya perlu ada orang lain untuk menegur saya untuk mengatakannya bagi saya ya. Jadi saya bersyukur kerana saya ada pengalaman tersebut dan pengalaman tersebut membuatkan saya lebih peka berhati-hati, ya belajar untuk menyelak daripada mengalami ke kelelahan. Nah, bagaimana dengan anda, jemaat-jemaat semua? Adakah anda sudah mendapatkan istirahat yang anda perlukan? Adakah anda sudah pergi mencari pertolongan yang anda perlukan? sudahkah anda menemukan Yetro dalam hidup anda? namanya kita ambil waktu untuk merenungkan uh, apa yang kita sudah dengar sebentar tadi. Izinkan Roh Kudus berbicara pada kita pada pagi hari ini. Haleluya. Nah, dalam Matius pasal yang ke-11, ayat 8 hingga 30, ya, Tuhan uh, mengajak kita untuk mendapatkan rehat di dalamnya, istirahat di dalamnya. Ada di antara Anda mungkin mengalami kelelahan di dalam roh dan jiwa Anda. Ya, karena apa? Karena bukan Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa dalam hidup Anda. Ya. Sebaliknya, Anda menjadikan diri Anda sebagai Tuhan. Dan karena itu Anda mengalami kelelahan. Anda mau menguasai hidup Anda. Anda tidak mengizinkan apa-apa pun mengalami Anda daripada mencapai keinginan, mencapai cita-cita kedagingan Anda. Sehingga akhirnya anda menjadi lelah, anda menjadi letih. Secara luaran ada kelihatan baik, tetapi dalam kamu kemasok kosong. Ya. Yesus berkata, Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbahan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada aku kerana aku lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan jemaat-jemaat semua, Yesus mau memberikan anda istirahat yang anda perlukan. Dia, dia mau menjadi satu-satunya Tuhan dan Raja dalam hidup anda. Karena hanya Dia yang dapat memberikan anda kelegaan, kelimpahan di dalam hidup anda. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sebagai doa kita sambil kita merenungkan semua firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Haleluya. Haleluya. dalam engkau Benar-benar mencari uh, pertolongan Bila saat, saat kami merasa penat Supaya kami boleh dapat membagikan tugas kami Beban kami kepada orang lain Tuhan kami belajar Bapak di syurga Pentingnya baik kami untuk memiliki Yetro Orang yang dapat menasihati kami Dalam kehidupan kami Tuhan kami tahu engkau ambil berat Tentang keadaan spiritual kami Keadaan physical kami, keadaan jiwa kami Bapak di syurga pada pagi hari Saya berdoa untuk anak-anakmu sahaja Midat ada di antara mengalami kelelahan pada pagi hari ini. Dimanapun engkau berada, angkat tanganmu. Engkau mungkin mengalami kelelahan dalam pekerjaanmu, dalam pelajaranmu, mungkin dalam hubungan, dalam keluargamu. Dimanapun engkau berada, angkat tanganmu. Tangan Tuhan tersedia untuk menjamah anda. Bapak di surga, saya berdoa Tuhan dengan tanganmu yang penuh kuasa Bapak di surga. berdoa Tuhan Yesus, engkau menjamah setiap umatmu saat ini. Ada di antara mereka yang saat ini sedang di dalam kelelahan Bapak di surga. mereka berada di titik yang paling rendah dalam kehidupan mereka. Merasa mereka tidak bersemangat, tidak tidak punya daya untuk hidup Bapa di syurga. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Bapa di syurga. Tanganmu yang penuh kuasa Bapa di syurga menjama mengangkat mereka Tuhan keluar Bapa di syurga, memberikan mereka kele, ke, ke kebebasan, kelepasan Bapa di syurga di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Bapa. Saya berdoa Tuhan. Mujizat itu terjadi saat ini. Jamaah hati dan fikiran mereka. Engkau Jehovah Shalom Tuhan Engkau Allah yang memberikan kami damai sejahtera Sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Engkau jamah hati dan fikiran umatmu saat ini Terima kasih Bapak di syurga Berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam melakukan tugas kami Dan melakukan tanggungjawab kami Khusus dalam musim yang mencabar seperti ini Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Saya percaya Bapak di syurga dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan terjadi kelepasan mari jemaat-jemaat semua terima kelepasan yang berat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan dalam hati dan pikiranmu dan juga fisikalmu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus haleluya haleluya sekali lagi kita nyanyikan lagu ini haleluya haleluya engkau Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan benar. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami. Jemaat-jemaat semua kita di akhir ibadah kita. Nah, kita keluar daripada tempat ini. Kita keluar daripada YouTube channel ini. Kita menuliskan tugas-tugas kita. Saya berdoa agar Tuhan terus menguatkan Anda. Agar kasih karunia Tuhan terus memberdayakan memperdayakan, Anda. Empower you. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah percayakan kepada Anda. Tuhan saya berdoa Tuhan kau berkati umatmu Berkati anak-anakmu Tuhan Yesus Yang berkeluarga kau berkati Hubungan suami istri Hubungan ibu bapak dengan anak-anak Engkau lindungi Bapak di syurga Setiap ahli keluarga mereka Yang bekerja yang single Tuhan Engkau juga menjaga melindungi mereka Yang belajar juga Tuhan Engkau lindungi pelihara Tuhan Saya berdoa Tuhan engkau tumbuhkan setiap anggota SIP Semua dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Engkau pelihara dan lindungi dengan kuasa mu sendiri Tuhan Yesus Bapak di surga saya berdoa dalam musim ini Tuhan kami akan tetap terus berfokus kepada engkau kami akan tetap terus memandang wajahmu dalam apapun situasi terima kasih jemaat-jemaat semua mari angkat tanganmu sama-sama saya berdoa untuk anda kiranya kasih karunia Tuhan memenuhi hati dan pikiranmu kiranya wajahnya menyinari engkau kemuliaan Tuhan ternyata di dalam hidupmu dan melalui hidupmu dimanapun kau pergi percayalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan engkau roh kudusnya ada di dalam hatimu Menguatkan engkau, mengingatkan engkau tentang siapa engkau di hadapan Tuhan Dan siapa Tuhan di dalam hidupmu Terima kasih Bapa di syurga Diberkatilah engkau We love you Lord Jesus In Jesus name we pray Amen, amen Haleluya, berkembang bagi Tuhan Yesus Amen Terima kasih semuanya karena anda bersama-sama sehingga akhir peribadah ini. Saya percaya anda semua diberkati. Ya, jangan lupa, oke? Okay? Hari Rabu bersama-sama dalam uh, dalam we pray. Ya, ikuti siri pengajaran mengenai nama-nama Tuhan dan juga sifat-sifat Tuhan. Saya percaya anda akan diberkati. Alright, so stay safe. Kita jaga kita. Jangan keluar kemana mana Jangan keluar dari rumah. Jika ada urusan-urusan penting. Ya, Tuhan memberkati anda semua. Jumpa pada minggu hadapan.